Polres Cianjur bisa mengungkap pencurian yang sangat menjadi tanda tanya buat kita semua, pencurian masker sejumlah 320 box. Ya, otomatis satu boxnya dijual rata-rata serta pengakuannya tadi hampir 100.000. Rekan-rekan, pada kesempatan ini ada empat tersangka yang terlibat dalam pencurian masker. Ya, satu pegawai rumah sakit, dua honorer di sana yang mengantarkan membantu, sama yang menerima barang daripada masker tersebut. Semuanya keempat ini adalah satu rangkaian dalam hal usaha untuk mencari keuntungan pribadi dengan mencuri daripada masker yang di rumah sakit. Masker ini dijual berapa kali bertahap, ya bertahap. Yang pertama mereka dapat uang 24 juta, 18 juta, dan 14 juta. Dan uangnya dibelikan untuk beli motor, juga beli keperluan rumah tangga katanya, dan juga dibagi-bagi sama mereka. Keempat orang tersebut, satu atas nama Bapak ISF, Bapak R, Bapak Y, dan Bapak C. Barang bukti yang ada kami menyita ada ATM 3, ATM yang ada bank terkenal, HP, terus juga kami menyita uang tunai yang ada, yang masih sisa hasil penjualan. Rekan-rekan, ini terungkap hasil kerjasama kepolisian dengan juga masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat memberikan respon bahwa ini sangat dibutuhkan untuk keperluan orang banyak di rumah sakit. Modusnya yaitu mereka orang dalam yang tahu ada penyimpanan barang, dia jual. Pencurinya sengaja tidak menjual ke Cianjur, sengaja dijual ke wilayah Bogor untuk menghilangkan jejak. Dan mereka saat ditanya tidak ada yang mau tahu, tapi ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa mereka lah pelakunya, dan mereka benar pengakuannya dari kita angkat dari mulai jual di apotek tersebut. Mereka langsung berantai dari bawah.